ide lahirnya drama musikal ini berawal dari momen yang bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional dan Hari Ibu yang kebetulan jatuh di bulan Desember. Sebagai bentuk apresiasi dan kekaguman saya atas prestasi, talenta, dan potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh anak-anak berkebutuhan khusus, membuat saya mengambil satu inisiatif mengajak komunitas Haheho dan Yayasan Belantara Budaya Indonesia untuk kita bersama-sama menyelenggarakan drama musikal Kasih Menembus Batas yang melibatkan 152 anak-anak difabel dan non-difabel dari berbagai latar belakang. Mereka bersatu menampilkan karya seni yang indah. Harapan kami ke depan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini, semoga mereka memiliki aksesibilitas di ruang publik yang lebih luas untuk mereka bisa berkreasi, berprestasi, dan berkarya, dan sekaligus menciptakan peluang, harapan, dan kesempatan yang sama setara dengan anak-anak pada umumnya. Kami mengadakan acara di Balai Sarbini ini mengumpulkan anak-anak. Dan anak-anak yang diajak itu secara khusus adalah anak-anak panti asuhan atau anak-anak yang mengalami difabilitas dalam hidupnya. Maka dengan gembira hati kami sesuai dengan visi Keuskupan Agung Jakarta arah dasar KAJ soal penghormatan martabat manusia, kami segera menyambut baik. Tentu ini sangat bagus. Mengapa? Biarlah anak-anak itu bertumbuh dalam karakternya yang percaya diri dan merasa dia juga dicintai dan dihargai. Dengan mereka tampil di panggung nanti dengan keadaan mereka yang apa adanya seperti itu, mereka merasa dicintai dan dihargai. Maka saya yakin hidupnya akan bertumbuh. Dan hari ini luar biasa bahwa komunitas Perempuan Peduli Berbagi memberikan donasi sebesar 100 juta kepada 5 lembaga yang menangani anak-anak difabel itu. Dan ini saya kira langkah awal yang luar biasa. Tentu harapannya akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang konkret, rutin, dan akan membuat anak-anak dimanapun itu merasa hidupnya bertumbuh dengan berbagai kegiatan yang dilakukan. Bersyukur sama Tuhan karena hari ini saya menjadi bagian dari acara Kasih Menembus Batas, yaitu sebuah drama musikal yang membawa pesan kuat tentang kasih, toleransi, penerimaan akan segala perbedaan, terkhusus melibatkan anak-anak kaum disabilitas. Mereka adalah kaum istimewa. Tuhan tidak pernah salah menciptakan seorang manusia, dan gak ada ciptaan yang gagal. Ciptaannya selalu elegan, selalu terbaik. Masalahnya ada di kita, manusia yang sering memandang keliru mereka yang berbeda dengan kita. Tapi saya percaya lewat acara ini akan lebih banyak lagi pikiran yang terbuka dan makin solid dalam mendukung anak-anak kita yang bertalenta, karena mereka juga punya hak hidup yang sama seperti kita. Sangat sungguh bagus karena bisa membangun citra dari sekolah-sekolah SLB yang mungkin belum tahu orang yang banyak tentang sekolah ini. Mengharukan ya, terus kayak kita bisa ngasih apa sih, lihat karya-karya anak-anak disabel, karya-karya anak yang punya kekurangan, tapi mereka ngasih kelebihan mereka ditunjukin di panggung ini gitu.